Perkenalkan, nama saya Nyoman Dirayu Pramesti, biasa dipanggil Dira. Di tahun 2018 sampai 2019, saya pernah bergabung di klub bulu tangkis PB Mutiara di Bandung. Di tahun 2018 dan 2019, saya mengikuti beberapa pertandingan sirkuit nasional dan Aztec internasional. Di Matana ini, saya memilih kelas malam karena dari semester 1, aku udah berkarir di bagian manajemennya di industri alat olahraga dan bahan keramik. Kalau ditanya kenapa nyaman buat pilih kelas malam sih, jawabannya simpel. Karena waktunya yang fleksibel juga. Mulai kelasnya kan setelah waktu kerja. Dosen yang mengajar kelas malam ini juga mampu membawa suasananya juga lebih happy dan juga lebih fleksibel untuk kita ngerti, biar kita nggak bosen sih selama ngikutin pelajarannya. Menurut aku pribadi, adanya kelas malam ini sangat membantu sih untuk aku mencapai tujuan karir aku. Karena dengan apa yang aku pelajari di kelas, beberapa aku bisa ambil untuk diterapin di lingkungan pekerjaan. Selain itu juga aku bergabung di Himpunan Mahasiswa Manajemen Matana dan sekarang menjabat sebagai ketua, yang membuat aku lebih aktif dan terus belajar untuk mengembangkan skill aku di organisasi ini. Kalau ngomongin challenge sih, pasti setiap proses pasti ada tantangan tersendirinya ya. Kayak semisalnya lagi capek-capeknya tapi harus datang ke kampus untuk kuliah. Tapi motivasi aku untuk datang ke kampus itu lebih ke jangan nunda-nunda pekerjaan dan maupun kerjaan maupun tugas kuliah sih. Jadi cara aku buat ngadepin challenge ini sih belajar lebih tenang dan manage waktu yang lebih baik. Buat kalian yang masih ragu untuk join di kelas malam ini cocok buat kamu yang pengen ngejar karir dan pendidikan secara bersamaan. Jadi pengalaman yang kalian dapetin itu bakal lebih banyak. Semoga cerita dari aku ini bisa menginspirasi kalian. Terima kasih.